Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat di Elmina. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, mana-mana pihak yang masih berdegil, masih bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan pada masa yang sama, saya nak menyeru semua orang masyarakat, jangan memviralkan benda-benda ini. Hormatilah apa ni, privasi keluarga yang macam-macam terlibat ni. Tak tahu lah kok dia nak cari apa ni, banyak follower dan sebagainya, saya tak tahu. Tapi kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 kalau ada lagi ya. So saya rasa SKMM pun telah mengeluarkan kenyataan, dan ini kenyataan pada polis. Ada lagi, kita akan mengambil tindakan bawah 233. Jangan menyebarkan video-video ni. Kalau ada, salurkan kepada pihak polis. Macam-macam teori yang ada lah. Itu yang saya katakan, jangan membuat spekulasi. Biar pihak berkaitan membuat siasatan. Setakat ini, pihak polis telah mengambil keterangan 3 individu yang terlibat dalam penyebaran video nahas berkenaan. Selain tidak menolak kemungkinan individu lain akan dipanggil berdasarkan kesesuaian dan permintaan untuk membantu siasatan.